Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Wiwi Imratu Soliha. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan kali ini aku mau kasih tutorial cara daftar TikTok Affiliate. Jadi sekarang TikTok itu udah jadi aplikasi yang merambah ke semua umur, semua gender, kemudian semua kalangan juga ya. Dan untuk para pengguna TikTok kayaknya sayang banget kalau misalnya nggak daftar TikTok Affiliate ini. Karena dari TikTok Affiliate ini kita bisa dapat cuan tanpa kita punya produk sendiri atau tanpa kita jual barang kita sendiri. Kita bisa jualin produk orang tapi kita bisa dapat komisi. Oke, jadi tahapan awal ketika teman-teman mau daftar TikTok Affiliate adalah teman-teman harus udah daftar dulu di TikTok Shop. Untuk cara daftar TikTok Shop-nya, teman-teman bisa klik link di description box aku ya, karena aku udah pernah kasih contoh atau kasih tutorial cara daftar di TikTok Shop. Kemudian nanti kalau udah di-approve sama TikTok-nya, teman-teman lanjut ke buka aplikasi TikTok-nya ya. Nah ini dia udah masuk ke akun TikTok aku ya. Nah di sini langsung aja kita klik logo toko ini atau logo tas TikTok shopnya seperti ini. Nah ini kalau misalnya kita udah disetujuin akan langsung muncul seperti ini ya. Dan di sini produk afiliasi aku udah banyak banget dan juga ada produk-produk aku nih kayak ini. Mukena BTF Link ini adalah produk-produk aku ya. Nah di sini kalau misalnya ada orang yang mau beli produk aku, di sini langsung bisa aku atur pengirimannya. Tapi kalau misalnya ada produk afiliasi aku yang di check out oleh orang, maka aku akan dapat komisi. Nah jadi seperti itu. Oke, gimana cara nambahin produk TikTok Affiliate atau TikTok afiliasinya? Caranya cukup mudah, yaitu kita masuk ke TikTok Shop ini ya. Kita klik masuk. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Di sini untuk yang umum ini kita pilih tambahkan produk afiliasi. Nah di sini kita bisa tambahin produk-produk afiliasi ini ya, banyak banget. Dan kita juga bisa minta sampel gratis ya, ini banyak banget yang ngasih sampel gratis. Kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan produknya, caranya adalah kita langsung klik produknya, kemudian klik tambah. Nah langsung akan masuk ke produk afiliasi kita, langsung muncul di TikTok Shop kita. Kemudian kalau misalnya kita ingin meminta sampel, kita tinggal klik minta ini. Contohnya seperti ini, kita tinggal klik minta. Kemudian di sini ada beberapa pilihan warna dan kita tinggal pilih aja warna yang kita mau minta untuk sampel gratisnya. Misalnya aku pilih warna purple, kemudian klik minta sampel gratis. Nah di sini kita akan diarahkan ke alamat. Kalau misalnya teman-teman belum masukin alamat di TikToknya, teman-teman bisa langsung masukin alamat. Nanti akan muncul pengisian alamat ya. Di sini kan aku udah ngisi alamat, jadi udah langsung muncul. Kemudian di sini ada konfirmasi atau persetujuan. Dengan melanjutkan, Anda setuju bahwa dalam 17 hari sejak penjual mengirimkan sampel gratis, Anda harus memposting video atau video live yang berisi tautan produk. Anda harus membuat video tersebut publik minimal 3 hari atau mencantumkan tautan produk dalam video live Anda selama minimal 10 menit. Jika tidak, kemungkinan Anda untuk mendapatkan sampel gratis kedepannya akan berkurang. Nah, di sini kita checklist aja, artinya kita setuju ya bahwa kalau misalnya kita udah dikirimin sampel, maksimal 17 hari setelah produk tersebut atau sampel tersebut sampai di kita, kita wajib membuat video. Entah itu video unboxing, video review, kita upload ke TikTok, atau kita juga bisa bikin video live atau kita membuat live dan di situ ada produk yang kita mintain sampelnya ini ada di live kita selama minimal 10 menit. Seperti itu ya kira-kira gambaran kerjasama ketika kita mendapatkan sampel gratis. Kemudian kita klik kirim. Nah, request submitted. Jadi, request kita ini sudah dikirim ke si seller. Kalau misalnya nanti seller menyetujui, maka langsung barang akan dikirim ke kita sampelnya ya. Nah, kita tampilkan detailnya. Nah ini dia, menunggu persetujuan. Jadi permintaan kita sedang dikirim. Nanti seller akan meninjau TikTok kita ya, untuk menyetujui atau tidaknya
untuk mengirim sampel ke kita. Nanti kalau misalnya udah setujui, maka akan dikirimkan sampelnya ke kita. Kemudian kita tinggal membuat video atau video live untuk diposting. Seperti itu. Nah, cukup mudah ya untuk kita menambahkan produk TikTok afiliasi. Yang pasti teman-teman harus daftar TikTok Shop terlebih dahulu. Dan teman-teman akan dapat banyak sekali keuntungan ketika mendaftar TikTok Shop dan juga TikTok Affiliate ini ya. Jadi buruan daftar sekarang juga. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.